kembali lagi di channel dari Kuriana. Kali ini beberapa hari yang lalu sempat lihat kan millet yang saya tanam. Nah kali ini lihat, wow, cepet sekali udah jadi. Lihat ini milletnya udah jadi tuh. Ini kalau teman-teman lihat video kemarin, kalau nggak salah satu minggu yang lalu, tentang saya menanam millet. Nah ini kan adalah millet-millet yang udah dipindahkan nih. Ini yang baru kemarin loh. Ini kemarin dipindahin dan udah, wow, gak nyangka lebih cepat dari dugaan saya. Ini tambah pupuk dan penyubur lainnya, jadi cepet banget, gila, keren. Nah jadi buat teman-teman, ayo jangan lama-lama, sekarang kita tanam. Nah ini juga nih, sekarang saya akan menanam milletnya, oke? Dari nol, kita akan tunjukkan bagaimana videonya. Berikut ini. Ya, ini media tanamnya. Ini tanah sudah dicampur dengan pupuk kandang, ya. Ini dia. Dibuat lubang dulu. Nah, jika sudah dibuat lubang, barulah ini milletnya. Ada millet merah, millet putih. Ini kita tanam. Terserah deh mau pasang berapa millet. Nah, yang penting harapannya adalah dalam setiap lubang ini numbuh satu batang setidaknya. Nah, kita tanam terus. Ini soalnya keren banget loh. Ini nggak nyampe 1 bulan loh yang tadi loh, sudah numbuh buahnya. Oke, sudah. Coba tambah lubang lagi. Bentar ya. Ini dia. Tambah lagi lubang. Nah, ini dia. Dan untuk teman-teman, jangan menunggu nih, jangan menunggu millet tembus 1 juta. Kita harus habiskan tuh mafia-mafia yang membuat harga millet jadi mahal. Karena gara-gara mereka kita juga susah. Sudah harga jualnya rendah, harga jual burungnya, dan sekarang susah dicari. Okay. Nah, kalau sudah langsung ditutup saja. Tutup semuanya, tutup. Oke. Okay. Sudah ditutup. Seperti ini. Ya. Tinggal menunggu saja nanti waktunya sampai dia bisa berbuah nanti. Oke. Okay. Nah, cukup itu aja caranya. Nah, ini wah, ini udah siap-siap banget nih, udah siap-siap panen sekali nih. Nah, kita akan coba ambil. Oh, ini udah ada yang lepas nih. Coba ambil sampel satu. Mana ya yang udah matang? Nah ini dia. Nah kalau kita nggak cepat-cepat ambil, buah ini akan jatuh dengan sendirinya ke tanah. Nah ini dia. Ini buahnya. Wih, lihat. Nah ini dia, masih hijau, masih fresh dibandingin dengan ini. Nah, oke. Jadi buat teman-teman, ayo waktunya mencoba untuk menanam. Jangan menunggu milletnya mahal. Oke, kita ambil lagi satu ya. Keren ya. Itu aja informasi dari saya yang ingin saya sampaikan. Dan buat teman-teman, ayo kita tanam millet, pasti bisa, pasti berhasil. Oke, kalau nggak dicoba mau kapan bisa. Sampai jumpa di channel Tadi Kurnia. Nanti kita akan cek video berikutnya lagi, terutama ini nanti kita akan panen millet dan kita akan beri makan ke parkit dan lovebird. Oke, bye bye, see you.